Berdasarkan banyaknya Pokemon yang tersedia dalam franchise Pokemon, ada beberapa yang berhenti berevolusi dan tidak memiliki evolusi sama sekali. Karena sebenarnya membicarakan generasi Pokemon, mereka belum atau bahkan tidak pernah berhenti untuk memperkenalkan generasi baru. Sehingga terkadang ada kesempatan bagi beberapa Pokemon lama untuk mendapatkan lanjutan evolusi. Meskipun memang tidak 100% akan mendapatkan hal ini. Satu di antara kalian meminta untuk membahas hal ini, melihat Pokemon yang sebenarnya boleh mendapatkan lanjutan evolusi. Ini bisa terjadi pada beberapa Pokemon yang sudah punya evolusi tapi masih perlu tambahan, ataupun Pokemon yang tidak memiliki evolusi tetapi perlu bentuk awalnya, sehingga membuat mereka tampak memuaskan. Tambahkan jika ada yang ingin kamu sampaikan. Kalau begitu, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Kangaskhan. Meskipun Pokemon ini sudah memiliki Mega Evolution, tetapi masih cukup pantas bagi Kangaskhan untuk memiliki keluarga evolusi. Oke deh, kalau misalnya tahap ini sepertinya tidaklah diperlukan evolusi lanjutan, karena saat ini ia masih terbilang kuat dan memuaskan sebagai Pokemon tanpa evolusi. Tubuhnya yang besar tidak memerlukan lanjutan evolusi. Namun kita boleh membicarakan tentang bentuk awalnya. Pokemon ini punya seekor anak yang selalu ia bawa, tetapi anehnya tidak pernah ada kesempatan bagi anaknya tersebut untuk dikatakan sebagai bentuk awalnya. Maksudku ya, bukankah tidak sulit jika memang Kangaskhan perlu keluarga evolusi? Karena hanya dengan memisahkan anaknya saja sudah lebih dari cukup membuatnya memiliki garis evolusi. Lapras. Sejak lama, Lapras menjadi salah satu Pokemon yang sangat bagus kalau soal kekuatan dan penampilan. Pokemon ini menjadi sangat ikonik di kalangan penggemar dengan beberapa hal menarik yang dimilikinya. Berbicara keluarga evolusi, Lapras adalah salah satu yang tidak memilikinya. Kalau kita membicarakan evolusi lanjutan, memang sepertinya tidak terlalu diperlukan bagi Lapras yang sudah lebih baik seperti ini. Tetapi bagaimana jika ia mendapatkan bentuk awalnya? Mungkin tidak akan terlalu wah, tetapi cukup menjanjikan jika memang Lapras memilikinya, sehingga menambah keunikan bagi dirinya yang lembut dalam kesendirian. Wobbuffet. Wobbuffet muncul sejak generasi kedua. Awalnya ia tidak memiliki keluarga evolusi, sampai akhirnya muncullah Wynot sebagai bentuk awalnya. Sebenarnya sudah cukup bagi Wobbuffet mendapatkan bentuk awal, karena ia sendiri juga sudah sangat ikonik dan berkesan di mata para penggemar. Namun Wobbuffet juga masih punya kesempatan untuk mendapatkan evolusi lanjutan, karena memang masih ada banyak hal yang perlu dikembangkan dari dirinya ini. Jika ia mendapatkan evolusi selanjutnya, maka kemungkinan ia akan semakin kuat sebagai Pokemon tipe Psychic. Apalagi fakta jika Wynot berevolusi saat mencapai level 15, sehingga masih ada jarak level untuk melanjutkan evolusinya. Shuckle. Pokemon ini sudah terkenal dalam dunianya, dan seringkali dijadikan meme oleh para penggemar. Meskipun mungkin tidak terlihat seperti serangga banget, namun Shuckle nyatanya memiliki kombinasi tipe Bug dan juga Rock. Kombinasi ini memberikan ia sesuatu yang tidak terduga sama sekali. Sejauh ini, ia tidak memiliki evolusi. Ia terkenal dengan defense dan special defense-nya yang sangat tebal. Namun sebenarnya tanpa dua statistik itu, Shuckle sama saja seperti Pokemon yang tidak mampu bertahan dalam pertandingan. Sehingga menurutku akan sangat bagus jika ia punya evolusi lanjutan dengan menyeimbangkan statistik lainnya. Sableye. Sejak kemunculannya, Sableye telah menjadi masalah dalam permainan. Pada masa pengenalannya, ia adalah satu-satunya yang tidak memiliki kelemahan di masa itu, sehingga memberikan lumayan banyak keuntungan jika berbicara kombinasi tipenya. Namun jumlah statistiknya yang berada pada standar statistik tidak terlalu membuat Sableye mencolok. Perlu banget penyesuaian meskipun diuntungkan dengan ketidakhadiran kelemahan. Seandainya ia dapat berevolusi di tahap selanjutnya, aku yakin ini akan menjadi salah satu yang terbaik di dunianya. Meskipun memang ia sudah memiliki mega evolusi sementara. Relicant. Fosil hidup. Itulah julukan dari Pokemon generasi ketiga ini. Relicant sebenarnya cukup kuat dan mampu dimaksimalkan dengan baik dalam dunianya. Apalagi dengan kenyataan bahwa ia memiliki ability yang bisa semakin mendukung. Relicant di masa itu juga tidak terlalu sering untuk ditemukan. Mereka hadir sebagai bagian untuk memeriahkan hatch yang baru berupa dive yang diperkenalkan di generasinya.
Mungkin jika ia sudah ketinggalan zaman dan tidak terdengar lagi, maka evolusi lanjutan bisa kembali memunculkan kehadirannya. Apalagi ia fosil hidup, dan bayangkan saja game Pokemon terbaru yang berkaitan dengan masa lalu memperkenalkan kembali kehadiran keluarganya di masa itu. Bakalan seru banget coy. Charim. Kecil alias mungil, sehingga tidak ada yang akan menyangka jika Pokemon ini adalah bagian dari evolusi Tafakir. Sudah cukup baik bagi Charim untuk mempertahankan keimutannya. Meskipun memang berbicara evolusi, Pokemon ini tidak terlalu mencolok dan tetap mempertahankan tubuhnya yang menggemaskan. Jika memang Pokemon ini punya evolusi lanjutan, itu akan membuatnya semakin menonjol dan kemungkinan akan semakin menarik perhatian. Karena memang masih banyak kesempatan yang bisa ia dapatkan dengan penampilan yang lebih besar dan statistik yang bisa lebih ditambahkan. Heliolisk. Ada beberapa Pokemon yang pada tahap akhirnya mengubah kombinasi tipe mereka. Heliolisk sendiri adalah Pokemon elektrik normal dari generasi ke-6. Dan berbicara pengubahan kombinasi tipe tadi, maka menurutku akan sangat pantas bagi Pokemon ini mendapatkan tipe baru seperti tipe Dragon untuk mengubah normalnya. Karena ia memiliki unsur yang mencakup tipe tersebut dengan baik, dan secara alami tubuhnya masih sedang diproses. Kayak ini tuh bukan Pokemon tahap akhir gitu loh. Masih ada kesempatan jika memang ia punya lanjutan evolusi. Confy. Muncul di generasi ke-7 dan membuat tampilannya ikonik menyesuaikan wilayahnya yang juga sangat tropis. Confy adalah Pokemon dengan tipe Fairy. Ini adalah Pokemon bunga yang kayak gimana ya, intinya untuk sambutan gitulah ya. Sejauh ini juga belum ada evolusi yang menemani Confy. Tapi kalau menurutku, Pokemon ini akan semakin cantik dan menonjol jika ia seandainya punya evolusi lanjutan. Itu akan mengembangkan tubuhnya yang simple dan menaikkan beberapa statistiknya. Barrascura. Jika ada predator, maka ada mangsa yang akan tercipta untuk menyeimbangkan ekosistem. Pokemon dari keluarga ini sebenarnya tidak lebih dari makanan atau ikan untuk dimangsa oleh salah satu Pokemon, sehingga membuat Barrascura tidak terlalu mencolok untuk kelompok ikan-ikanan. Sesimpel itu untuk menjelaskan kehadirannya dalam lautan. Kalau kita membicarakan Pokemon ikan lainnya, kita dapat melihat mereka dengan kegunaannya masing-masing pada tahap evolusi. Maka dari itu, jika kesempatan muncul untuk melanjutkan evolusinya, maka tahap akhir dari kelompok Pokemon ini akan terlihat lebih ganas dan menakjubkan. Ini menyesuaikan inspirasi dan tampilan mereka sekarang. Dan itulah beberapa Pokemon yang sebenarnya memerlukan keluarga evolusi, di mana bisa saja bentuk awal ataupun bentuk sebaliknya. Tapi kembali lagi bahwa tidak semua hal bisa terjadi karena yang menciptakan semuanya juga bukan kita sebagai penggemar, ya kan? Semoga mereka mendengarkan curahan hati para penggemar demi pengembangan franchise-nya dengan lebih mantap. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf-maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!